Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel saya, selamat datang, selamat bergabung. Terima kasih sudah berkunjung. Perkenalkan, nama saya Angga. Di video kali ini saya akan mereview salah satu produk dari Kalibar. Tas tangan sih, tapi bisa mirip-mirip dompet ya. Semi dompet, semi tas tangan. Nantilah kalian teman-teman simpulkan sendiri. Mau tahu detailnya? Tetap ikuti video saya. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Like. Like. Comment. Comment. Aktifkan lonceng notifikasi. Tadap, ini dia. Tasnya. Tas tangan. Ini tas tangan, perasaannya tas tangan. Tapi ini sepintas kalau saya sih mirip dompet yang ya besar lah, ukuran besar. Ini tipis, kayaknya tipis. Di sini saya hanya akan melakukan review kapasitas ya, memasukkan barang-barang harian. Kalau untuk detailnya kalian bisa cek di video saya sebelumnya. Nanti saya akan lampirkan videonya, video detailnya di bawah. Oke, kita cek, kita laksanakan, kita isi ya. Ini sebelum kita lanjutkan pengisiannya, saya ingin menunjukkan kepada kalian tampak depannya. Ini tampak depannya, tampak belakang, samping kiri, samping kanan, tampak atas, tampak bawah. Untuk teman-teman yang ini sepertinya tas ini digunakan untuk orang yang hati-hati, tidak untuk orang yang sembrono. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena ini sangat luntur. Kita cek sama-sama ya untuk detailnya. Pada saat kalian terisi, kalian harus hati-hati membukanya karena bisa wah jatuh isinya. Dia akan manjang seperti ini. Ini dia manjangnya. Oke, ini tampak depannya. Kenapa saya mesti bilang ini untuk orang yang ekstra hati-hati? Karena ini hanya saat yang menggunakan res. Yang lain tidak ada res ya. Resleting kerennya. Ini tidak ada dan tiada. Jadi kalau pada saat kalian membukanya harus berdiri seperti ini, baru aman. Oke, saya coba masukkannya barang-barang harian saya. Di sini kebetulan saya punya tablet 7 inch. Masuk ya. Handphone 6,3 inch sekian. Gimana ya? Kalian harus gunakan tempat yang aman, mungkin kalian masukkan di yang ada resnya supaya lebih aman. Ini soalnya kayak tipis dari parasut, tapi gimana ya, semacam kayak kain saja. Ini saya tidak menyatukannya, hanya memberikan pandangan detail dari penglihatan saya buat teman-teman yang belum memilikinya. Oke. Dompet kalian bisa sisipkan di manakah? Di sini ya, tergantung lah dari mana. Peti sempit, agak sempit kan dompet saya, agak tebal nih. Oke, bisa juga power bank di sini. Kalian bisa masukkan headset ya, charger, kabel beserta batoknya. Kalian bisa gimana di sini aja ya, biar lebih simpel lah kelihatan. Jadi posisinya seperti ini kalau kalian mengangkatnya. Oke, saya coba tutup ya dan kalian lihat sendiri hasilnya. Dari sisi kelebihannya, seberapa pun barang yang kalian masukkan ke sini akan diikuti tekstur dari kain ini, dari polyester bahannya ini.
saya kurang yang polyester ya. Jadi saran saya untuk barang bawaannya, pada saat menggunakan tas ini jangan terlalu banyak ya. Oke, teman-teman. Ini penampakannya ya, setelah terisi, tampak depannya, tampak belakangnya, tampak samping kanan, samping kiri, atas, bawah. Kalau teman-teman ada yang tahu fungsi detail dari tas ini, kalian bisa tinggalkan di jejak komen. Mungkin saya salah ya untuk penggunaannya, karena saya beli ini penampilan sangat menarik ya kan? Dan infonya itu untuk tas tangan ya. Tapi kalau mungkin ada untuk penggunaan detail dari tas ini, kalian teman-teman atau siapalah yang mengetahui detail dari tas ini, kalian bisa bantu saya juga. Oke, teman-teman. Sekian review saya kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.